Masya Allah, tabarakallah, seneng banget lihat view dari kamar kita. Bener-bener pertama kali datang langsung jatuh cinta. Ya, dan ini sih juaranya view dari kamar kita, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalian bisa tiduran di situ sambil nikmatin suasana alam dari kamar. Kebayang gak sih kalau dikasih hujan, wah syadu-syadu gimana gitu. Jujur ini tuh enak banget buat dipandang gitu loh. Dan ini lagi sunny day. Fix banget kalian wajib terwajib tipe kamarnya samaan kayak kita ya, friend, oke? Okay? Wah, jujur aku suka banget sama suasana kolam renangnya, friend. Kalau kalian pengen sesepi ini, please datang pagi-pagi banget kayak gini ya. Berasa private pool banget dan masih ada sunrise. Cuma kalau welcome back to In My Journey. Di setiap jejak kaki kita ada cerita. Assalamualaikum my friend, welcome back to Jalan-Jalan Eka Rijal. Masih di Bandung. Wah wah wah, ada namanya tuh di depan. Yap, sekali ini kita mau nge-review Dago Hellfell. Duh, rasanya kangen banget tau gak sih untuk nge-review hotel atau villa di Dago. Gak tau kenapa aku tuh suka banget sama suasana Dago gitu loh. Posisi Dago tuh tengah-tengah gitu loh, deket ke kota Bandung dan Lembang. Dan alhamdulillahirobbil alamin, sekarang kita udah sampai di lobinya Dago Hellfell. Jujur aku gak nyangka kalau Dago Hellfell bagus banget. Kalau kalian penasaran kayak gimana resortnya, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, oke? Okay? Happy watching. Friendku, sekarang kita udah sampai di lobinya Dago Hellfell. Masya Allah, yuk sekarang kita masuk. Sinematik dulu nih. Friendku, kita udah sampai di lobinya, Masya Allah, tabarakallah. Dan ternyata enak banget bisa early check-in gitu. Ya sekarang kita tur area lobinya ya. Ayo kita masuk ke lobby, let's go. Jadi pertama kalian masuk, sebelah kiri itu resepsionis, sebelah kanan ini adalah area tempat kalian nunggu check-in dan check-out ya, friend. Untuk tempat nunggu check-in dan check-out menurut aku nyaman banget sih. Apalagi kalau kalian lihat pakai mata kalian sendiri, kalian bisa ngeliat view dari sini gitu loh, friend. Dan benar-benar cantik banget. Insya Allah saat kalian nunggu check-in dan check-out gak akan bosan. Terus area sini adalah pajangan-pajangan gitu, friend. Dan ada penghargaan dari tiket.com juga. Gemoy banget tau, Masya Allah. Tapi aku gak tahu ya itu penghargaan apa bukan. Oke, sekarang kita lanjut. Dan di sini juga kita disediain welcome drink, friend. Jadi sambil check-in kalian bisa minum welcome drink, oke? Dan ini dia resepsionisnya. Nanti kalian check-in dan check-out di situ ya. Untuk check-innya super lancar banget sih. Dan kamar kita tuh cepet banget ready-nya. Seneng banget karena nggak harus nunggu lama. Oke deh, kurang lebih lobbynya Dago Hellfell kayak gitu, friend. Tuh Karijal udah nungguin kita mau ke kamar. Lobbynya sederhana, nyaman, dan view dari lobby juara sih. Sekarang kamar kita udah ready ya. Dan kamar kita itu ada di bawah situ, friend. Jadi tinggal jalan kaki aja dari lobbynya. Let's go. Oke deh friendku, kita udah sampai di kamarnya tapi masih rahasia, Masya Allah, lihat ya view-nya. Dari sini udah hampir kelihatan. Gak sabar banget, tapi aku cari jalan Paris istirahat dulu ya. Bye-bye, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah, seneng banget lihat view dari kamar kita. Bener-bener pertama kali datang langsung jatuh cinta. Tapi sekarang waktunya kita room tour time dulu. Seperti biasa nih, kita mulai dari sini. Oke friendku, jadi itu pintu masuk kamarnya. Samping pintu masuk di sini ada kamar mandi, tapi nanti kita nge-review kamar mandinya ya, friend, oke? Okay? Terus ada lukisan dan taram. Jadi ini area tempat tidurnya. Jujur menurut aku kamarnya luas banget loh, friend. Dan view dari kamar sih juara banget. Oh ya, walaupun tempat tidurnya kelihatan berantakan tapi nyaman kok. Maafin ya tadi kita sempat kegoleran dulu di situ. Cuma menurut aku bantalnya kurang banyak. Hicks, but it's okay, enggak apa-apa. Untuk desain interior kamarnya super sederhana banget sih, homey-homey gitu loh, friend.
kemarin. Jadi feels like home, home sweet home. Dan seperti biasa, depan tempat tidur selalu TV. TV-nya juga berfungsi dengan sangat baik ya. Cuma saya nggak bisa nonton YouTube dan Netflix. Next, di sini ada meja yang di atasnya ada telepon, tisu, dan remote. Jadi gitu aja. Terus lanjut kita ke sebelah sini. Nah, seneng banget di sini disediakan kulkas. Jadi aku bisa minum air dingin. Dan seperti biasa, disediakan teko listrik. Terus ada kopi gula dan teh gelas dan 2 air mineral. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini juga kita disediakan 2 handuk ya, friend. Terus disediakan sandal hotel juga. Dan by the way, lemari kita kayak gini ya, terbuka gitu loh, friend. Jadi kalian bisa ngegantung baju di situ atau nyimpan barang-barang di sini, bisa banget. Cuma mungkin ada sedikit yang harus diperbaiki. Bagian-bagian wallpaper yang ngelopek. Dan menurut aku AC-nya kurang dingin. Selebihnya baik-baik aja. Dan ini sih juaranya view dari kamar kita, Masya Allah tabarakallah. Jadi kalian bisa tiduran di situ sambil nikmatin suasana alam dari kamar. Kebayang gak sih kalau dikasih hujan, wah syadu-syadu gimana gitu. Jujur ini tuh enak banget buat dipandang gitu loh. Dan ini lagi sunny day. Fix banget kalian wajib terwajib tipe kamarnya samaan kayak kita ya, friend. Okay? Let's go, nanti kita ke balkon yuk. Jujur aku gak nyangka banget kalau Dago Heuvel kamarnya secantik ini, friend, view-nya. Kalian juga boleh banget kalau mager bisa gogoleran di sini aja gitu loh, santai-santai sambil nikmatin suasana. Kamarnya benar-benar sederhana tapi view-nya juara banget. Pokoknya must try, wajib dicoba ya kalau ke Bandung. Okay? Let's go, sekarang kita ke balkon. Nah, jadi di balkon kamar kita, friend, menurut aku balkonnya lumayan luas ya. Dan di masing-masing balkon tuh dikasih bangku satu, gak ngerti kenapa. Kenapa gak dua ya, jadi bisa kapelan gitu loh. Pokoknya ini tempat kamar samaan kayak kita ya, friend. Dan ini view dari kamar kita, Masya Allah tabarakallah, menurut aku cantik banget sih. Nah, jadi kurang lebih balkonnya kayak gini. BTW, kalau kalian kamarnya paling ujung, kalian bisa ngeliat kolam berenang loh, friend. Tapi nanti besok pagi ya, kita tur area kolam berenang. Kalau gitu, kita sekarang ke kamar mandi yuk, let's go. Oke, saatnya kita bathroom tour. Jadi pas kalian buka pintu, kalian akan langsung ngeliat wastafel yang of course jodohnya kaca. Menurut aku ini super estetik banget sih, friend, seriusan. Jadi kalian bisa mirror selfie di situ ya. Next, kita lanjut ke sebelah sini. Jadi di sini sediakan peralatan mandinya juga, kayak sikat gigi, conditioner, tisu, gelas gitulah. Tapi kurang lengkap sih. Jadi ini dia area toiletnya. Untuk WC-nya of course WC duduk ya, dan ada tong sampah, jadi jangan buang sampah sembarangan, oke? Okay? Taram, jadi ini area tempat mandinya. Showernya ada yang ditempel dan ada yang dipegang. Water heaternya berfungsi dengan baik dan disediakan sabun plus sampo, enak banget. Wanginya harum gitu loh, mantap. Jadi kurang lebih kamar mandinya kayak gitu, overall good. Yang paling penting adalah bersih. Akhirnya babat goreng nikmat berkah, my favorite. Kemarin ternyata hari Jumat tuh libur, jadi hari Sabtu ini baru buka. Padahal kemarin tuh aku minum di Swiss Bell kan. Ternyata pas pindah ke Dago Heuvel dia buka, dan kita go to din aja, gak apa-apa. Ini seperti biasa, ada nasi, ada ususnya, terus ada babatnya, terus ada paru, terus sambal, sama apa namanya tuh nih, ada lalapan gitu. Wah, friend, kalau kalian suka nonton YouTube Inwayone, belum cobain ini ke di Bandung, terpaksa banget kan lagi cobain, karena enak banget. Paris pun suka tuh. Yummy. Kalau hari Jal, dia gak suka babat, jadi pilihnya dia bebek, kalau enggak nasi telur gitu lah. Kalau enggak, yang kemanginya juga enak. Kalau gitu, aku makan dulu, bener-bener. Wah, kalian. Bener-bener enak banget kalau juga banyak. Kita makan dulu, bye. Good morning, friendku. Masya Allah, barakallah, lihat view-nya. Sunrise gitu, langitnya bagus banget, friend. Masya Allah, enak banget suasananya. Cuman menurut aku AC-nya kurang dingin sih, karena aku tuh suka yang dingin banget kalau AC. Jadi ini suasana paginya ya, friend. Nanti kita mau breakfast dan lain-lain. Bye. Cantik banget. Kita mau nikmatin suasana pagi dulu. Masya Allah. Oke, friendku, saatnya kita bahas harga dulu. Ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah, oke? Okay? Jadi seperti biasa, aku dan Karijal pesen Dago Heuvel Resort ini via tiket.com. Untuk harga mulai dari 600 ribu sampai 4,7 juta plus-plus. Itu pun tergantung ya, kalian pilih tipe kamar yang mana. Kalau kemarin, aku dan Karijal ambil tipe kamar yang suite double pemandangan kota. Dan itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang ya. Oh iya, kalian bisa dapetin promo loh dengan cara yang sering kita share. Kalian tinggal gunain kode promo dari tiket.com yang journey500k. Nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan potongan sebesar 10% sampai dengan 500 ribu. Lihat deh, dari harga 1,2 juta plus-plus, kalian jadi tinggal bayar 1 jutaan aja. Promo ini minimal transaksinya juga hanya 300 ribu net. Berlaku sampai 31 Desember 2022. Dan periode inapnya kapanpun. Jadi kalian bisa pesan sekarang untuk staycation kapan aja. Buktikan murahnya, beli di aplikasi tiket.com sekarang. Kalau kalian nemu harga hotel, villa, apartemen yang lebih murah, ingat, ada jaminan harga termurah dari tiket.com. Diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com, karena sekarang ada jaminan harga termurah.
Oke, Frank, kita sekarang mau ke kolam renang. Dari kamar ini kalian tinggal cari tangga. Nah, ini dia kolam renangnya. Morning friendku, sekarang saatnya kita swimming pool dulu. Jadi ini public swimming poolnya Dago Heuvel, friend. Dago Heuvel juga BTW punya villa yang private pool gitu buat family, nanti kapan-kapan kita coba ya insyaallah. Nah itu joglo untuk kalian nunggu anak-anak berenang atau nyimpen barang-barang. Dan ini kolam renangnya, ini kolam renang untuk dewasa dan paling ujung itu kolam renang untuk anak-anak. Wah, jujur aku suka banget sama suasana kolam renangnya, friend. Kalau kalian pengen sesepi ini, please datang pagi-pagi banget kayak gini ya. Berasa private pool banget dan masih ada sunrise. Cuma kalau kalian pengen berenang pagi-pagi kayak gini, harus kuat ya karena air kolam renangnya dingin. Tapi serius, super seger banget. Nah, di paling ujung itu kolam renang buat anak-anak. Tapi inget, kalau anak-anak berenang wajib banget selalu dipantau, oke? Baiklah, kita lanjut. Di sini juga ada tempat untuk kalian bilas ya, friend, sebelum berenang atau sesudah berenang. Atau kalian mau ganti baju berenang di sini juga bisa banget ya. Oh iya, aku mau ngasih lihat ini. Tuh di paling ujung itu tipe kamar yang kita ambil, friend. Pokoknya fix kamarnya harus samaan kayak kita ya, oke? Okay? Jadi kurang lebih kolam renangnya ada Dago Heuvel kayak gini, friend. Beautiful banget sih menurut aku. Menurut kalian gimana? Komen ya. Untuk restorannya atau kafenya ada di area villa, friend. Jadi kalian masuk ke villa dan restorannya ada di ujung sana. Nanti kita kesana ya. Taram, jadi kita udah sampai di restorannya, friend. Jadi kita akan breakfast di sini. Pertama kali datang masih sepi sih. Bahkan belum disiapin, masih pada ditutup-tutupin. Tapi kita tour area restorannya aja ya. Nah, jadi di sini tuh banyak meja-meja sama bangku gitu, enak banget. Dan view dari restorannya sih yang juara banget. Dari sini kita bisa lihat Intercontinental. Tuh, udah kelihatan kan bangunannya, Masya Allah, barakallah. Ini tambah view-nya perbukitan, jungle, gunung. Dan bisa lihat Bandung dari atas, Masya Allah, barakallah. Super indah banget, friend. Selamat datang di restorannya Dago Heuvel. Taram, sekarang suasananya udah super rame banget. Nah, di sini ada bubur ya, friend. Kalau kalian mau bubur boleh banget. Ada ketupat sayur. Dan ini menu utamanya, menurut aku menu utamanya juga super lengkap banget ya. Terus ada sereal, ada gorengan, ada buah-buahan. Seperti biasa, kari jelma as always gorengan. Gorengan is number one pokoknya, malah giliran makan sayur susah banget. Terus kita kesini, nah ini area minumnya, friend. Minumnya itu ada orange juice. Pokoknya kalian tinggal explore aja ya, friend, oke? Okay? Jadi ini sarapannya, friend. Ngambil bubur ayam, gorengan, buah-buahnya, buah semangkanya. Dan minumnya, bubur, dengan cipari, sereal. Oke, okay, kalian juga bisa pesan omelet atau telur di sini. Kita lanjut makan ya, friend. Sebelum check out, yuk kita lihat kolam renang dari atas. Masya Allah, barakallah, friend. Jadi ini kita kalau ngeliat kolam renangnya dari atas cantik banget ya. Jadi pengen punya drone deh, doain ya. Baiklah, friendku, kalau gitu sekian dulu video dari kita. Insya Allah kita ketemu di video-video selanjutnya ya. Wah, ada golf bagus banget, Masya Allah. Kalau gitu, bye. Assalamualaikum.